Oke pemirsa, ini dia maket daripada proyek pembangunan kawasan terpadu dari Cikarang hingga Manggarai ini. Ini yang dari stasiun Cikarang, Telaga Murni, Cibitung, Tambun, Bekasi Timur. Ini yang melewati Sungai Ciliwung, stasiun Bekasi, stasiun Kranji, stasiun Cakung, Klender Baru, Buaran, Klender, Jatinegara. Nah ini kalau kereta dari arah Jawa Timur ke masuk dari arah stasiun Cipinang, transit ke stasiun Jatinegara ya, sementara ke Pondok Jati, arah Pondok Jati ya, Matraman, dan berakhir di stasiun Manggarai. Ini dan dari arah Bogor transit di Manggarai. Halo saudara, saat ini saya Hans Elbas sedang berada di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan saya ingin mau menyampaikan dan melaporkan situasi terkini di stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Indonesia. Dan saat ini sedang berlangsung proyek pembangunan lanjutan kawasan stasiun terintegrasi terpadu Manggarai. Nah, nantinya akan terintegrasi selain kereta bandara aja sama komuter ya, maupun juga kereta dari berbagai pelosok di Pulau Jawa maksud saya. Dan saat ini sedang berlangsung dan selalu mengalami kemajuan yang signifikan. Nah, semoga lanjutan proyek pembangunan perluasan kerevit Alisas ini segera rampung tahun depan ya. Saya Has Edward. Kereta Joko Tingkir ya kalau nggak salah ya mas ya? Ya, yang kejadian kemarin ya. Yang di Kampung Bandan itu kan bang? Oh, terima kasih infonya ya pak. Semoga sukses. Oke, kita lihat di depan sana itu adalah Menara Saida ya saudara ya. Aku mau pulang ke Bogor tapi motor saya parkir di Taman Rekreasi Wilayah Tiga ya. Karena saya mau pulang ke Bogor naik LRT untuk pertama kalinya saudara. Ini tahu kisahnya motor saya ikuti perjalanan saya. Ini dia keluar jalan Tebet Timur Dalam 11 stasiun LRT Jabodetabek Jabodetabek. Isi. Oke, baik. Nyebrang dulu ya, permisi. Bentar ya. Oke. Di sini ojolnya ramai banget ya, saudara. Oke, baik.
saya lagi ada di daerah Cawang, Jakarta, Indonesia. Tepatnya di daerah Cikopo ya. Keluar dari KRL Komuter Jabodetabek Stasiun Cawang, kita mau naik ke atas flyover nih ya. Flyover kawasan TOD terintegrasi antara Stasiun Cawang Komuter KRL dengan busway Transjakarta halte Cikopo Cawang sama stasiun LRT stasiun Cikopo Jabodetabek ya. Ini dia halte bis Cikopo stasiun Cawang, namanya kelihatan saudara, anda bisa lihat sendiri. Sebelah kanan saya ini adalah bis Transjakarta saudara. Oke. Oke. Ya Allah. Nah. Satu langkah lagi. Saudara. Oke. Juga ya. Oke. Tuh lihat arus lalu lintasnya. Keren banget ya. Tuh, ya kan. Kita mau menuju stasiun LRT Cikopo. Halte BRT Cikopo Cawang kiri. Halte BRT Cikopo Cawang arah barat ke kiri. Stasiun LRT Cikopo belok kanan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Tuh, kenapa ini? Mobil trek nih. Tuh, kasihan. Allah waktu. Waduh. Kualitas udaranya Jakarta memang keren banget ya. Gak ada yang ampun ya. Baik. Kita lihat. Kita mau naik LRT saudara. Tuh lihat, padat banget ya. Oke, baik. Mimi mau naik LRT dulu ya. Saya akan coba naik stasiun LRT dari Duku Atas ke Jatimulia dan juga Harjamukti. Ada dua loh sebenarnya. Yuk, let's go. Oke. Siap-siap dulu ya. Santai. Ya. Akhirnya sampai juga. Pandangannya. Wih.
saudara. Keren banget ya pemandangannya. Desember. Antv. Sing if I'm in love. Paris. Antv. Ya, buat saya sebagai saya karena beliau tidak bisa hadir karena beliau sedang ada urusan kerjaan di luar negeri sementara. Dharma Wangsa arti. Saya wah, di sini pemandangannya keren banget ya, saudara. Langit Jakarta seperti ini. Masih berawan ya. Karena polusi udara. Tapi ini masih fakta ya, mohon maaf ya. Kita lihat, itu ada Hakka Tower, Waskita Heritage. Ya. Antv. Mabok lagi dah. Ya. Wah. Kita lihat saudara lalu lintas Jakarta dari atas ketinggian. Keren banget loh. Tajich Koko, Ciliwung, Cawang. Sekarang kita mau siap-siap berbelok, saudara. Dari dulu, waktu saya sekolah, saya pernah belajar loh. Apa yang saya harapkan, ya kan? Oke, kita siap-siap berbelok kanan, saudara. Kereta tuh, wow, rame banget nih yang dari Harjamukti ke Duku Atas tujuan akhirnya. Wah, lumayan. Jangan.
BP Sutoyo. Ya kan? Oke. Dia ini. Ini satu sampai secara di Indonesia maupun juga Asia Tenggara dan juga Asia. Okay. Nyawa. 12. Resik. Pelan-pelan nih, kita mau siap-siap belok, saudara. Oke. Okay. Emang nama gue bebelet. Oke. Baik. Di ini gak mau bergerak, saudara. Wow, keren banget ya. Siap-siap kita mau belok, saudara. Baik. Suasana lalu lintas dari arah Bogor ke arah Tebet, Semanggi, Soekarno-Hatta, Bandara International Airport, Jatinegara, Kelapa Gading, Tanjung Priok. Wah, lancar sekali ya lalu lintasnya sore menjelang maghrib seperti sekarang ini. Baik. Di sini hati-hati, saudara. Oke. Kita lihat pemandangannya, keren banget ya. Suasana pemukiman padat Jakarta seperti sekarang ini.
Di sini ramai banget nih. Ramai banget. Cipung. Oke. Kita lihat rumah sakit tingkat 2 Muhammad Ridwan Meuraksa Pinang Ranti Jakarta Timur dari atas ketinggian saudara. Oke. Keren ya saudara. Anda bisa sendiri dari mata saya sendiri. Silat sama Masjid At-Tin Taman Indonesia Indah dari atas ketinggian. Oke. Keren juga ya pemirsa. Di sini ada Museum Purnabakti Pertiwi. Kita lihat wajah baru Taman Mini Indonesia seperti apa. Keren kan? Persiapan. Kita lihat, kita mau siap-siap berbelok saudara. Cipung. Kita lihat pemandangannya. Keren banget ya. Dari atas ketinggian. Ya ampun nih, sepeda es krim mah main lawan arus aja, gak kena tilang apa. Dipajakan tuh. Persiapan saudara. Kita akan tiba
Oke, ntar udah mau masuk stasiun Kampung Rambutan ya pemirsa. Cipung. Cipung. Oke, kita mau meninggalkan stasiun Kampung Rambutan, kita menuju dua stasiun tujuan akhirnya di garis finish. Ya, kita start dari Cikopo, start dari Duku Atas ya. Sekarang aku naik, kita start dari Duku Atas ya, tujuan awalnya ya. Sementara saya naiknya startnya dari Kos Kang, masih belum menuju daerah Ciracas saudara. Kita lihat lalu lintas Tol Jogorojar atas ketinggian. Nah ini kita udah mau masuk daerah Ciracas ya saudara. Oke, baik. Cipung. Suasana pemukiman padat di Jakarta ya saudara, seperti apa. Dan kita lihat di sebelah kiri sana adalah lagi dibangun ya LRT Ciracas, LRT City Ciracas. Oke. Keren banget ya. Lihat tuh ya kan, stasiun LRT City Ciracas nih lagi dibangun nih ya saudara, sampai sekarang belum selesai jadi-jadi tuh ya kan. Oke. Tuh ya kan utamanya ya. Nah ini sebentar lagi kita mau sampai stasiun tujuan akhir ya, atau garis finish namanya stasiun Harjamukti ya. Nah ini pengajaran ya, pengalaman perdana saya pertama kali jajal LRT. Kita start dari Harjamukti, saya turun di Cikoko ya, pulang pergi dari Cikoko ke Harjamukti ya. Sementara tujuan akhir atau garis finishnya tepatnya di stasiun Duku Atas. Sementara saya turunnya di stasiun Cikoko, tempat saya pertama kali naik LRT ke Sanggar ya, pulang pergi ya. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semua kita pada pertemuan kita ini. Semoga bermanfaat buat kita sekalian. Semoga LRT, MRT dan juga KL dan juga bis Transjakarta bisa jadi salah satu moda transportasi umum terbaik di wilayah Jabodetabek dan juga Indonesia dan juga Asia Tenggara ya, dibandingkan LRT dan juga MRT di luar negeri yang seperti di Singapura dan juga Malaysia, itu yang jadi contoh yang terbaik untuk kita semua ya. Oke. Di setelah lagi kita mau melintasi apa ini?
rest area Cibubur ya, kita lihat itu ada papan rel macam Kiskov Estate ya, yang pertama kali saya melintas ya waktu itu. Oke, baik, semoga vlog kita sebesar kali ini bermanfaat buat kita sekalian. Dan sebelum saya tutup perjumpaan kita pada vlog kita sebesar kali ini, kami ingatkan kembali kepada Anda untuk jangan lupa subscribe seluruh laman channel bersama sahabat, like, share, dan komen sebut banyaknya, dan yang ada notifikasinya, follow asal Twitter, Facebook, Instagram, maupun juga official kita bersama sahabat ya. Dan lagi kita mau maghrib, terima kasih semua mengaksur kita, dan kita bertemu kembali di episode selanjutnya ya. Saya mau pulang dulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Saya sempat pamit, ucapkan terima kasih kepada Anda. Saya sempat pamit, terima kasih, dan sampai jumpa. Cibubur Junction. Kita lihat suasana Taman Wiladat Tika Cibubur dari atas ketinggian, saudara. Sudah mulai kosong, sudah mulai lengang, saudara. Dan bentar lagi udah mau sampai. Allah. Ya, makasih. Salah saya. Oke. Itu dia tadi keseruan saya
jajar LRT Jabodetabek, start dari Harjamukti, saya turun di Cikoko. Pulang pergi, pulang. Tutup ya. Pengalaman pertama buat saya. Tutup ya. Terus, mana ini? Sebentar. Tatar. Iya, tutup. Ya, kecewa. Oke. Ternyata ditutup ya akses keluarnya ya. Oke. Ntar turun ke bawah pakai eskalator biar cepat ya. Makasih. Baik. Tuh lihat suasananya dari bawah, ramai banget ya. Taman Wiladatika, Cibubur Junction, Buperta, Jalan Taman Bunga, Halte Mesir Jakarta, Jakarta Bus Stop, Park and Ride, keluar exit. Nah, tujuannya di sini. Malam minggu, ayo pergi ke bioskop, bergandengan, ame aja nonton kom, lo jaga gengsi. Kalian suasana terkini saat ini, saudara. Ayo semangat, Bu. Jalan aja. Di malam kepada diri aku kau telat. Kita lihat langit Jakarta menjelang maghrib, saudara. Keren kan? Produser, polisi. Proses hukum. Thank you.
mengingatkan next meetingmu. Oke. Kita lihat saudara. Kayak ada suara sirene ya saudara. Udah mau maghrib lagi. Oke, baik. Sampai ketemu di vlog yang selanjutnya. Motor saya parkir di Tamu Muda 3, tempat kita, lokasi syuting sinetron paling populer di era 90-an, FTV era 2000 sampai sekarang. Kita lihat mural. Ini muralnya keren banget ya. Ada presidensi G20 Indonesia yang 20 tahun yang lalu. Kita lihat, keren kan? Tuh mural-muralnya. The future city with LRT. Allahu Akbar. Sembrang ya saudara.